psikologi sosial yang berkaitan dengan tingkah laku kesehatan. Ngapain? Ngerokok-ngerokok lu? Banyak urusan gini, aduh. Pusing. Makanya ini sampai dirokokin. Ya udah deh. Biar tenang itu. Boleh nih satu? Ambil lah. Siap. Kayaknya enak ya sambil ngerokok terus banyak urusan tuh kayak tenang gitu ya? Iya lah, saya sambil ngerokok. Kalau smile. Iya. Satu ya. Zat beracun yang bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. Tuh, dengerin. Kageri juga ya? Oh, iya lah. Sama ini gue biasa-biasa aja loh. Dia gak ngasih apa-apa gitu. Enak-enak aja. Kalian cuma kadang kalau kebanyakan ya agak sesek, tapi ya, besoknya banyak sport. Ya setuju sih. Kan baru minum aja ya. Tapi udah lama kok kita nanti. Ya, enggak, udah lama. Dapatnya masih biasa aja ya. Bisa aja kan besok makin ditenggantungan. Iya. Lagi aja rokok sekarang mahal. Kalian ngapain beli rokok? Mending beli yang lain yang lebih dibutuhkan. Beli apa lagi ya? Emang berbari masuk ke rokok. Lagian aku yang beli, kok kalian yang ribut? Iya kan? Halo, pada ngapain sih? Geser dong, geser. Nyantai sebenarnya lagi nyantai. Gak lihat kita ngapain. Geser dong, geser. Nyantui. Aduh, sempit dong. Sempit dong. Itu geser ya? Gue yang di bawah, gue yang di bawah, gue yang di bawah. Oke. Sorry ya telat, biasa. Macet. Iya, tahu kok. Kemarin tuh aku habis lihat artikel. Merokok tuh membunuhmu katanya. Emang? Tuh, dengerin. Berat aja memang. Kamu gak liat kalau kena mata sih paling kita doang ya. Emang ada buktinya? Kita. Ada, nih. Bahaya merokok. Tanya matian sama. Loh, kalian itu sebagai cowok itu tuh harus menjaga paru-paru kalian. Di paru-paru gue. Daripada kita larinya ngapain juga ya. Dengan rokok aja kan kenal gitu kan. Gak ganggu. Ya ganggu, asapnya jenggang. Gak sama siapa kesini gitu kan ya. Banyak pikiran kenapa merokok sih? Ya lebih enak aja cobain sih. Kan ada hal yang lain yang lebih positif. Apa sih kegiatan yang lain? Iya, benar. Lu bisa olahraga. Selain itu, menghilangkan stres, lu datang ke psikolog. Iya, mau jauh main di rumah rokok. Warung gak? Ya, gue banget. Coba lihat, WHO aja bilang orang Indonesia meninggal per tahun akibat rokok sejumlah 225.700.000. Tuh lihat. Iya kan? Iya kan? Satu batang itu udah bahaya buat kamu. Aku udah berbungkus-bungkus juga biasa aja. Mengapa ada orang yang menolak dan menerima informasi dari orang lain atau informasi dari media sosial? Karena salah satu faktornya adalah faktor afektif yang terkandung dalam pesan-pesan kesehatan tersebut. Gimana? Ada benernya juga ya. Soalnya tadi kan kau yang bilang tuh ada nah, juga ya. Tahu gimana kalau dia punya datanya? Eh kita tuh nasihatin kalian tuh karena ya kita peduli sama kalian. Iya. Peduli lindungi aja nggak kayak gitu kan? Eh beda konsep ya. Tolong peduli lindungi sama kita peduli sama kalian. Iya. Ya ya. Pokoknya sama. Aduh, gimana ini? Gak, masukin aja tuh rokok. Gak. Emang kamu gak kasihan apa sama orang tua kamu? Udah dikasih uang banyak, cuman bakarin rokok, sama aja bakarin duit. Kita sebagai teman kan peduli sama kamu, kamu selalu tutup kuping. Gimana sih? Iya, lu dengerin deh kata si Opi. Tapi, aku dengerin juga sih ya. Soalnya, saya takut lagi denger itu. Itu? Parah sih. Ya, jadi sekarang disebutin begini. Kita tuh bukan nyebutin kamu ya, kamu tuh kita tuh peduli loh sama kamu. Bang nah, aja mau minta kan? Iya. Benar. Aku takut kali ini buat rokok.
kalau mau mah tinggal beli. Iya, kita kan manfaatkan uang dengan baik, nggak kayak kamu. Apa rokok? Aku juga masih beli, masih bisa. Ini cuma kalau lagi pengen aku beli. Gue temen nongkrong aja, kan jangan bingung mau ngapain, kan jangan rokok aja, simple. Sabar. Ini tuh rokok itu bahaya, Ber, lihat. Yo, udah ada di sini rokok membunuhmu. Kamu tuh seharusnya udah main temen. Kalau mau demo kesehatan itu kalau buat aku. Walaupun emang tulisannya bener sih, kamu ngomong bener itu tulisannya ada di WHO dan internet semuanya. Ngomong kayak gitu emang bahaya. Kasusnya kematian di Indonesia tentang rokok emang gitu, tapi aku belum ngerasain dan aku apa-apa selama ini. Aku juga merokok udah lama loh. Emang itu udah jiwaku, emang begitu, emang pendidikan gimana? Gimana lu? Tapi agak goyah sih, dengar mereka tadi tuh. Gimana ya? Gak gitu, tapi kan kita juga harus hati gitu ya. Apalagi dengar, aduh, ngeri pokoknya gimana ya? Pak, kalau kita disembuh. Sebenarnya kamu dengerin mereka juga. Iya tuh, dengerin si Ari. Ari itu dengerin kita. Di rokok aja, Los. Ini masuk rumah sakit baru repot. Apa-apa, kembali ke rumah. Sejalan dengan meningkatnya stres, maka meningkat pula kecemasan dan rasa marah, dan emosi-emosi negatif ini selanjutnya akan menimbulkan rasa sakit, kegagalan sistem kekebalan tubuh, dan kemungkinan untuk meninggal dunia. Tahukah sakit yang tak terobati belum sempat sembuh, tertikam lagi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ber,
teman kita yang cewek kemarin itu peduli sama kita. Masa lo gak peduli sama diri sendiri juga sih? Mereka aja peduli sama orang lain. Ya elah, omongan cewek doang kan ya. Ngapain dengerin? Kan ada kebaikan lo. Kita tuh harus dengerin. Masa gak mau sih? Dasar lo temen. Santai anjir. Bolanya. Kalian. Oh, kita mau minta maaf nih sama yang kemarin. Kayaknya kemarin kita udah kelewatan ya. Ya, sebenarnya kalian nggak usah minta maaf. Ya mungkin aku yang harusnya minta maaf karena waktu itu aku kayak apa ya, ngata-ngatain kalian. Mungkin kalian juga udah niatnya baik, tapi aku ngeresponnya dengan hal yang mungkin sebenarnya kurang berkenan ya, nggak tepat ya. Aku ngatain kalian. Aku nggak terima, malah aku marah sama kalian, sebenarnya itu salah. Jadi ya sekarang aku udah ninggalin kebiasaan buruk aku gara-gara ya berkat kalian sama Ari juga selalu yang ngasih tahu aku kalau rokok itu nggak baik. Bagus dong kalau gitu. Kalau begitu, tapi kita tetap minta maaf lah Ber, karena kita mungkin udah kelewatan ya. Aku udah minta maaf. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa serius nggak apa-apa. Terima kasih, nah aku justru terima kasih banget sama kalian. Ya walaupun waktu itu aku emang sempet kayak sakit hati sama kata-kata kalian yang kayak gila aku dibully banget nih, aku kayak disudutin banget, ya serba salah perasaan hidup aku. Ternyata setelah aku pikir-pikir ya emang salah juga aku di situ posisinya. Kalau gitu udah baikan dong, tas lagi dong. Ini. Satu, dua, tiga. Sisos kelompok 9.